Polda Metro Jaya masih akan menurunkan lebih dari 2.500 personil gabungan guna mengamankan lokasi sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini. Polda Metro Jaya siap menambah personil pengamanan jika diperlukan untuk mengantisipasi banyaknya massa yang turun mengawal kehadiran Rizik Syihab yang dijadwalkan akan memberikan kesaksian dalam sidang ke-12 ini. Selasa kan ada sidang Pak Ahok ya, nanti kita akan melihat saksi-saksi yang ditampilkan oleh JPU. Tentunya apabila nanti Pak Habib Rizik nanti akan tampil di dalam persidangan sebagai saksi, ya kita tetap akan melakukan pengamanan seperti yang sudah kita lakukan setiap ada sidang setiap hari Selasa di Kementan. Tentunya nanti kan kita lihat di lapangan, seandainya nanti memang ada massa yang banyak datang, tentunya kita akan menambah pasukan, ya, menambah personil dengan harapan bahwa semuanya bisa berjalan dengan lancar, sidang lancar, kemudian yang ingin menyaksikan juga lancar, dan semua masyarakat pun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di saat itu juga akan bisa tercapai itu.